Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bertemu lagi dengan aku, Satrio Homsin, dan akan selalu di Diary Satrio Homsin, sebuah diary luar biasa yang semakin dirindukan. Dan kali ini aku gak muncul dulu, bukan apa-apa. Ini memenuhi request dari salah seorang subscriber aku, viewer aku, yang konon katanya pengen melihat slide-slide video aja dengan mendengarkan suaraku yang merdu ini, yang menggema ke segala penjuru Indonesia, bahkan Asia Tenggara. Dan kali ini aku ingin membahas tentang kelebihan dan kekurangan alias plus versus minusnya Jihan Almira Sidit, sang putri Indonesia pariwisata 2020, yang sebentar lagi tentu saja mau gak mau harus mau untuk terbang ke Poland mewakili Indonesia tercinta ke ajang Miss Supranasional 2021 di Poland sana, ya kan? Akan tetapi, seperti biasanya aku akan mengingatkan kamu dulu untuk subscribe bagi yang belum, dan bagi yang sudah subscribe saya ucapkan beribu-ribu terima kasih. Dan semoga bagi yang sudah subscribe dilimpahkan rezekinya dan dijauhkan dari mara bahaya, dijauhkan dari COVID Corona oleh Tuhan Yang Maha Esa. Dan jangan lupa share, jangan lupa ramaikan kolom komentar, dan sekali lagi untuk tidak skip iklan ya. Ayo, siapa di antara kalian darlaku tercinta yang masih suka skip-skip iklan? Karena keberadaan iklan itu sangat berarti dan sungguh-sungguh berharga bagi kami-kami para konten kreator untuk senantiasa menyajikan secara penuh semangat dan penuh cinta konten-konten yang inspiratif, edukatif, informatif, dan entertaining tentunya. Nah, sekarang nggak akan bertele-tele lagi ya, Darla. Aku langsung akan bahas ke pokok pembahasan kali ini, yaitu plus versus minusnya Jihan Almira Sidit. Ikan hiu, ikan cucut, hiu lanjut. Ingat punya diingat dan menolak lupa bahwa Jihan Almira Sidit emang dari dahulu kala, dari awalnya waktu ikut pemilihan Putri Indonesia itu adalah sudah menjadi sebagai seorang mega favorit di bawah Pak Mega. Maksudnya apa? Maksudnya ya jangan sampailah ngalahin Pak Mega secara nadir, Tapi emang dia sangat dijago-jagokan oleh pageant lover kala itu, termasuk Akyu. Tapi waktu menentukan juara 1, juara 2, juara 3, kita lantas mikir gitu untuk ke ajang internasional yang mana cocok, yang mana cocok, yang mana cocok. Akhirnya Jihan Almira ditempatkan ke runner up 2 untuk dikirim ke ajang Miss Supranasional. Nah, pas waktu Jihan Almira ditentukan sebagai runner up 2, itu aku tuh sangat setuju, bukan karena aku tuh syukurin juara 3 gitu, enggak ya, tapi kayaknya memang materialnya Jihan Almira ini sangat cocok ke Miss Supranasional. Setuju enggak kalian? Kolom komentar jangan dikosongin aja, jangan dianggurin aja, jadikan kolom komentar sebagai kolom diskusi kita semua, karena itulah sebenarnya niat dan tujuan hamba membuat konten-konten ini setiap hari, yaitu menjadikan kolom komentar sebagai kolom diskusi kalian semua para pageant lover Indonesia. Karena apa? Di mana sih suara pageant lover itu didengarkan kalau nggak di kolom-kolom komentar portal-portal pageant tercinta, ya kan? Cus, ramein kolom komentar, setuju nggak kalian kalau Jihan Almira Sidit ini memang materialnya itu sangat Miss Supranasional banget. Iya, Darla, aku juga mau mengucapkan banyak banget terima kasih buat kalian-kalian yang sudah meramaikan kolom komentar ya kemarin-kemarin. Sampai ada yang perhatian, sampai merhatiin loh, ulekan-ulekan aku tuh asli apa bukan. Itu ulekan boleh dikasih, gak mungkin aku tolak. Tapi baiklah, akan segera ku ganti ulekanku sebagai menjadi ulekan yang asli dari batu asli. Dan batu pecahan dari batu-batu meteor, atau batu-batu yang di crownnya Miss Grand Internasional, atau di crownnya Miss Earth, ya, supaya kalian puas kalau ngeliat konten aku lagi masak, ya. Langsung aja, di kelebihan Jihan Almira yang memang sudah sangat mudah untuk kita temui adalah wajahnya yang blasteran Timur Tengah ini menjadikannya sangat layak berlaga di kancah internasional. Dan sekilas-sekilas, Jihan Almira ini emang nampak seperti bintang-bintang Bollywood gitu loh. Boleh cudian.
boleh kangen natalan deng-deng-deng gitu ya kan. Kalau enggak, salah-salah orang kalau enggak ngelihat sasnya nanti tulisannya Indonesia, dikira Jihan ini adalah cewek-cewek Latinas, Amerika Latin, ya kan. Rosalinda, ayamor, ayamor. Tapi jangan salah, jangan meleng, lihat sasnya dulu Indonesia. Indonesia emang gudangnya cewek-cewek cantik. Salah satunya adalah Jihan Almira Sidit, dimana wajahnya itu blasteran dan ada manis-manisnya gitu, kayak minuman mineral yang lagi naik daun itu loh. Nah, selain wajahnya yang memang blasteran ala-ala Latinas itu, aku bukan mengatakan bahwa Latinas lebih bagus daripada anak-anak atau gadis-gadis Indonesia pada umumnya. Tapi kan memang pada umumnya standar kecantikan internasional, apalagi beauty pageant, itu memang masih Latinas. Secara negara-negara powerhouse itu masih dari negara-negara Latinas sana yang banyaknya, iya kan, selain negara di atas Sulawesi. Dan Indonesia menyusul segera sebagai negara powerhouse terbaru. Setuju, 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 ramekan kolom komentar. Hayo ribut kita di kolom komentar. Yo. Kemudian kelebihan berikutnya, Jihan Almira Sidit adalah public speakingnya yang cas, cis, cus, kacang, buncis. Secara memang Jihan Almira Sidit ini bukan orang baru, bukan pemain baru. Mungkin di dunia beauty pageant emang baru, tetapi di dunia entertaining atau di dunia entertain, kok entertaining sih, gue ngomongnya apaan sih, dia adalah pemain lama, udah pernah main sinetron, udah pernah main film, sehingga kalau ngomong di depan kamera itu udah kayak mau dimakan gitu kameramennya. Mau dong jadi kameramennya pasti kalau dimakan sama Jihan Almira. Maksudnya udah gak ada grogi-groginya gitu. Terus bahasa Inggrisnya itu, ya kalau aku sih ngelihatnya, secara aku gak bisa bahasa Inggris, ngelihatnya sih cas-cicus kacang buncis aja. Tetapi kayaknya dalam hal ini Frederica Alexis yang lebih bisa mengomentari bahasa Inggrisnya Jihan dan mau ngajarin kalau ada yang salah-salah dikit. Tapi sih kayaknya kalau untuk kemenis supranasional, bukannya menyepelekan kemampuan bahasa Inggris ya, Wilda Situngkir juga kemampuan bahasa Inggrisnya itu minim banget. Kemarin juga dia sempat ngebahas sendiri si Wilda Situngkirnya tentang kemampuan bahasa Inggrisnya yang sangat minim. Tapi bisa pulang bawa crown, walaupun crownnya kecil, bukan crown utama. Karena yang diutamakan di ajang Miss Supranasional itu bukan semata-mata bahasa Inggrisnya doang, tetapi kesupelan si Queen itu dan ketanggapannya. Dan konon katanya di ajang Miss Supranasional itu banyak sekali jadwal-jadwal yang sifatnya itu mendadak dan dikasih taunya itu last minute. Jadi emang ya jadwal itu udah dikasih tahu, tetapi ada, mungkin ini sebagai tes ya, sengaja jadwal itu tuh sengaja dikasih taunya itu last minute. Jadi cuma dikasih waktu 15 menit dia harus ada syuting dadakan sementara dia itu habis latihan. Kan udah keringetan gitu kan. Sementara konon katanya, ini kata Wilda Situngkir di salah satu percakapannya dengan Jihan Almira yang aku tonton kemarin di YouTube ya, itu konon katanya di sana itu kita-kita maksudnya queen-queen kita itu dituntut untuk senantiasa tampil cantik, seksi dan menggoda gitu, glamor gitu. Secara seperti yang aku katakan tadi, standar kecantikan masih Latinas, ya kan. Dan ketanggapan si queen-queen itu saat dikasih challenge atau tantangan untuk menyelesaikan make up, hairdo, menyesuaikan aksesoris dan baju-baju dengan last minute itu untuk menjalani jadwal yang dikasihnya emang juga last minute, kata Wilda, itu masuk ke dalam penilaian. Ini curiganya Wilda ya, tapi kalau aku sih setuju, karena ajang-ajang kompetisi seperti ini memang tidak seperti yang tampak di luarnya, di permukaannya yang hanya kecantikan, ketampanan, atau kepintaran, public speaking, kemampuan berbahasa Inggris, enggak, tetapi attitude itu sangat diperhatikan. Salah satunya adalah kamera-kamera tersembunyi dan dinding-dinding yang bertelinga itu loh yang penting mempengaruhi penilaiannya gitu. Jadi kemarin aku lihat Jihan Almira sudah banyak ngobrol sekali di salah satu konten di YouTube dengan Wilda Situngkir, dan dia mendapatkan banyak banget masukan dari Wilda yang dengan tulus hati, dengan ringan hati, dan dengan rasa apa ya, kasih sayang dan penuh cinta kepada adiknya itu, dia memberikan banyak sekali tips-tips yang nggak mungkin aku nggak di sini ya, secara itu konten orang lain dan itu durasinya itu ada 1 jam, man. Jadi bisa jebol memori handphone aku yang mahal ini.
Lanjut, kelebihan berikutnya atau nilai plus berikutnya Jihan Almira Sidit. Almira Sidit sebagai Miss Supranasional 2021. Maksudnya Miss Supranasional Indonesia. Aduh, Eka salah sebut lagi. Aduh, jangan-jangan dia crown utama dibawa pulang deh ke Indonesia. Amin. The power of salah sebut, ya kan. Kelebihan selanjutnya adalah wajah Jihan ini yang sangat kamera face, yang sangat fotogenik. Dan kalau kamu mau lihat di semua fotonya, di postingan-postingan portal pageant manapun, di postingan akunnya Jihan sendiri atau Yayasan Putri Indonesia, Putri Indonesia Official, semua bagus foto-foto dan videonya, gak ada yang miss satupun. Nah kalau udah gini, tinggal ini nih, tinggal outfit-outfit yang dibawa sama Jihan besok. Aku sih berharapnya kayak aura karisma kemarin ya, yang gak ada miss dari mulai berangkat dari Bandara Soekarno-Hatta sampai balik lagi nyampe ke Bandara Soekarno-Hatta. Bahkan saat karantina di dalam kamar pun, aura karisma kemarin aku pikir dia sudah menyajikan konten-konten terbaik, walaupun itu cuman sebuah konten. Jadi penampilannya itu gak ada yang miss. Outfitnya itu edgy, kekinian, dan lain sebagainya, sehingga dia keren banget. Bahkan disandingkan dengan finalis lain itu keren. Bukan maksudnya membandingkan, tetapi alangkah baiknya contoh yang bagus itu ditiru oleh queen-queen yang lain. Ya gak apa-apa dong kalau aku pengen queen-queen aku, queen-queen kita itu bagus-bagus semua, iya kan? Nah sekarang kita langsung masuk ke kelemahannya. Nah ini nih hal paling sulit nih. Sulit banget. Bukan karena aku itu kurang objektif atau terlalu subjektif, bukan karena aku tuh pageant lover Indonesia dan aku dihujat sama kalian ya, tapi emang menemukan kelemahannya Jihan Almira itu susah. Selain tingginya yang tidak 180 atau 181 182 cm seperti standarnya Miss Grand Internasional, standarnya Miss Grand Indonesia maksudnya ya. Dan aku tuh memang mendambakan queen kita tuh setinggi-tinggi aura karisma, setinggi-tinggi Sofia Rogan gitu loh. Tapi gak apa-apa sih, Jihan, aku yakin kedepannya Jihan itu mampu membawa nama harum Indonesia ya. Kalau 10 besar mah sudah di tangan insyaallah, 5 besar 80%, 2 besar to last 10 50-50. Yuk kita berdoa bareng yuk buat Jihan Almira Sidit. Karena setelah lagi udah lebaran pageant, jangan lupa itu setelah habis sholat diwiritin, Jihan Almira dikhususkan supaya lancar semuanya. Nanti saat lomba di sana, Indonesia bangga teriak-teriak histeris kita ya. Jam berapapun kita akan bangun buat nonton grand final itu di YouTube, di YouTube atau dimanapun itu. Karena roman-romanya para pageant lover udah pada kangen gitu, sekangen-kangennya sama lebaran pageant yang mundur-mundur akibat koronca alias corona COVID-19 ini kan. Ini kapan berakhirnya? Kayaknya sih pertengahan 2022 gitu deh berakhirnya. Tapi semoga sih lebih cepat dari prediksi yang aku prediksiin ya guys. Supaya apa? Lebaran tuh gak mundur-mundur. Lebaran pageant maksudnya ya, gak mundur-mundur. Kan kebahagiaan pageant lover Indonesia itu adalah kebahagiaan kita semua, yaitu lebaran pageant saat dimulai apapun itu, ya kan? Miss Universe, Miss Earth, Miss Grand Internasional, Miss Internasional, ya kan? Putri Indonesia aja mundur, nyesek nggak sih? Ibarat kata lebaran beneran, rengginang udah pada basi, rengginang udah pada melempem. Dan jangan lupa kita mendoakan terus miss-miss kita, queen-queen kita, putri-putri kita untuk sehat selalu, bebas dari corona-koronce ini, COVID-19 ini, jauh-jauh dari queen kita. Jangan sampai ada yang kena, supaya lancar semuanya, pulang bawa crown, ya kan? Kalau sampai kena koronce gawat, dia harus isoman, ntar dia batal lagi perginya ke sono-sono. Jangan sampai amit-amit, naudzubillah mindalik. Oke guys ya, sekali lagi aku ingatkan untuk subscribe bagi yang belum, like, ramaikan kolom komentar, jadikan kolom komentar sebagai apa? Pinter, sebagai ajang diskusi kita semuanya. Dan juga jangan lupa share, like, terus apalagi ya, jangan lupa subscribe bagi yang belum, bagi yang sudah. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga Allah mencintai kalian semua dan melancarkan rezeki kalian semua, melebih-lebihkan rezeki kalian, menyehatkan kalian lebih daripada yang kalian inginkan. Oke guys, sampai ketemu di video berikutnya. Dengan adanya wajahku yang indah ini, dengan make up buba atau Venus Serumba, ya kan? Sampai ketemu di video berikutnya dan selamat menikmati video ini. Terima kasih banyak sudah menikmati video ini dan menontonnya sampai habis. Dan terima kasih buat yang udah subscribe. Kita berdoa bersama-sama untuk kelancaran, kelangsungan lebaran pageant tahun ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semakin viral. Bye.